Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Di rumah Upin sekarang lagi banyak tamu guys. Soalnya ini kan bulan puasa, kita harus sering berbuat baik kepada orang-orang. Sekarang ini ada Bang Budi dan Bang Joni. Mereka berdua adalah orang yang tidak punya rumah guys. Tapi kenapa Bang Budi ini? Bang Joni, kenapa Bang Budi? Oh tidak apa-apa Pin, itu biasa. Orang-orang yang tidak punya rumah sering sakit-sakit seperti itu. Tapi sebentar juga dia sembuh, tidak perlu ke rumah sakit. Kami sudah terbiasa dengan penyakit ringan seperti itu, Pin. Wah, tapi emangnya tidak perlu dokter, tidak perlu diperiksa, Bang? Tidak perlu, Pin. Semuanya aman, baik-baik saja, tenang aja. Oke, kalau begitu kalian berdua jangan lupa sarapan. Sahur ya, Bang. Iya, baiklah, Upin. Wah, nanti saat ini baru aku bisa sahur. Soalnya sebelumnya kan aku tidak punya rumah, makanan aja harus cari-cari. Makanya aku tidak pernah berpuasa, Upin. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu bisa tinggal di rumah Upin sampai kapanpun kamu mau. Waduh, tapi aku tidak enak, Pin. Aku ada adikku juga kan, si Budi. Tidak apa-apa, Bang. Lagian di rumah Upin bukan cuma kalian, kok ada teman-teman yang lain juga. Ya Upin, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau membantu kami orang-orang miskin. Tidak apa-apa Bang Joni. Kamu sama Bang Budi tinggal aja di sini ya. Oke, baiklah. Terima kasih Upin. Oke. Waduh, di kamar Upin ada orang. Di ruang tamu juga ada orang. Om Gimbal, kamu sudah sarapan belum? Ini sudah hampir mau sahur loh. Iya Upin, tunggu sahur aja. Aku masih kenyang, makan semalam banyak sekali. Wah, terima kasih banyak ya Upin. Kamu sudah bisa aku tidur di rumahmu walaupun cuma di sofa situ. Tidak masalah, anggap saja rumah sendiri. Nanti aku akan belikan rumah untuk kalian tinggal. Wah, baik sekali kamu Upin. Terima kasih ya. Oke, tidak apa-apa. Waduh. Bang Emen, kamu sama istrimu bagaimana? Bagaimana apanya Upin? Ini masalah terus kita berdua. Sepertinya aku akan menceraikannya. Ah, kamu yang buat masalah. Kenapa aku yang salah? Wah, sudah. Kalian berdua jangan marah-marah. Nanti tidak bisa puasa lagi. Waduh, ini lagi si monyet. Si monyet santai sekali. Ya Upin, aku mau bagaimana lagi? Kamu baik sekali sama aku. Aku bisa tinggal di sini. Waduh, biasanya kan kamu tinggal di hutan, Nyet. Iya, tapi lebih senang di sini, banyak temanku. Orang-orang ini tidak melukai aku. Mereka baik-baik, Upin. Makanya aku betah di sini. Oke, baiklah. Kamu bisa tinggal di sini semau kamu. Oke, Upin, baiklah. Oke, guys. Sekarang kita periksa keluar. Wah, ternyata sudah sahur ya. Waduh, untung saja, Upin. Wih, apakah Paman? Wah, Paman penjual es kepal sudah ada dari subuh sepertinya ya. Iya, Pin. Aku mau bagaimana lagi? Kerjaanku cuma seperti ini. Aku harus cepat datang biar dapat banyak uang. Wah, betul sekali itu. Kalau kamu bangun telat, nanti rezekinya dipatok ayam kan, Bang? Iya, Upin. Oke, baiklah. Kalau begitu, aku mau pergi ke rumah Ipin dulu, Bang. Iya, Upin. Hati-hati, Pin. Ayo kita pergi ke rumah Ipin, guys. Sepertinya dia ada sedikit masalah nih. Kenapa dia tidak datang sahur ke rumah Upin? Biasanya dia datang, guys. Wah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi nih. Aku harus periksa apakah dia baik-baik saja ataukah ada masalah ataukah dia sedang sakit, guys. Wih, mobil keren. Hai. Halo Pin, kamu terkejut lihat mobilku ya? Tidak juga sih, aku punya mobil keren yang banyak juga kok. Kenapa kamu kaget? Tidak apa-apa. Waduh. Oke guys, sekarang kita menuju ke rumah Ipin. Ini buka nggak tempatnya? Wah, kok tempat ini masih buka ya? Padahal ini kan bulan puasa, guys. Kenapa bar-bar seperti ini masih buka? Woi, kalian ngapain di sini? Waduh, ada manusia bertopeng, guys. Aku takut. Waduh, tinggalkan saja tempat ini. Kalian jangan pergi ke tempat-tempat begitu, guys. Wah, tidak baik. Tidak baik untuk orang yang sedang berpuasa. Ayo kita ke rumah Ipin. Ipin. Wah, tidak ada orang di rumahnya. Bagaimana ini? Wah, aku harus cari Ipin di mana, teman-teman? Ipin tidak ada di rumah. Wah, aku sudah berfirasat buruk nih. Sepertinya terjadi sesuatu dengan Ipin. Wah, bagaimana ini? Ayo cepat kita kembali ke rumah, ambil mobil dan cari Ipin, guys. Ayo kita cari. Cepat. Cepat, guys. Wah, bagaimana ini? Apakah terjadi sesuatu dengan Ipin? Ayo, guys, kita lihat. Wah, kita harus ambil mobil, guys. Sekarang. Wah, motorku cuma ini. Upin. Ipin, kamu dari mana, Pin? Aku tadi dari pantai. Aku jalan-jalan ke pantai dari pas selesai sahur tadi. Wah, kamu sama siapa?
aku sendirian. Waduh, aku pikir terjadi sesuatu sama kamu. Tidaklah, Ipin. Tapi kenapa kamu gak sahur di rumahku? Aku tadi ketiduran lagi, Upin. Sepertinya aku tidak puasa hari ini. Karena aku terlambat sahur, aku ketiduran. Ya ampun, Ipin. Kenapa kamu tidak tidur di rumah Upin aja? Wah, di rumah kamu kan banyak orang. Aku tidak bisa tidur. Waduh, iya. Aku mau cari rumah baru kamu. Terus kita mau beli rumah juga buat orang-orang ini. Biar mereka bisa dapat tempat yang lain yang tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita, Pin. Iya, Upin. Kita harus cari rumah buat mereka. Aku juga mau cari rumah baru yang ada garasinya. Biar mobilku bisa simpan di sana. Sudah tenang, mobil kita berdua kan ada di bengkel. Sedang diperbaiki sedikit. Iya, maksudnya kalau sudah keluar, kan aku harus cari rumah tetap yang ada garasinya, Upin. Oh iya, baiklah. Kalau begitu, nanti sebentar kita berdua keliling dan mencari rumah yang bagus ya, Pin ya. Oke, baiklah kalau begitu, Upin. Sekarang kita main di rumah Upin dulu. Ayo, main sama mereka. Iya, aku mau main sama monyet juga. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo masuk.